Sales Night Surabaya terus melanjutkan rekor positifnya di Speedy NBL Indonesia 2013-2014 seri 4 Bandung. Tim asuhan Kim Dongwon ini sukses memetik 4 kemenangan secara beruntun, menyusul tambahan kemenangan atas Pacific Cesar Surabaya 82-53. 2 point guard, Angga Charles Knight, Dimas Muhari dan Mariusan jadi pemain kunci atas kemenangan ini. Dimas tampil tersubur pada laga ini dengan suplai 15 poin, ditambah 6 asis. Sedangkan Mario Usha menyumbang tambahan 13 poin dan 4 asis. Amin Priantono dan kawan-kawan menyudahi perlawanan ngotot Hang Tuah Sumsel Indonesia Muda 63-58. Defense yang longgar menjadi handicap bagi Satria Muda. Titik lemah itulah yang bisa dimanfaatkan Hang Tuah untuk terus mengimbangi Satria Muda. Agus Nusing Rajaya tampil sebagai pemain tersubur di tubuh Satria Muda dengan kontribusi 17 poin ditambah 7 asis. Sementara Roni Gunawan membukukan double-double lewat kombinasi 14 poin dan 10 rebound. Bermain dengan intensitas serangan yang sangat tinggi, tim besutan Nathaniel Kensen ini menang 104-88 atas Stadium Jakarta. Total skor yang diciptakan kedua tim dalam laga ini menembus 192 poin. Duet mesin poin Blita Jaya, Ari Chandra dan Dimas Aryo Dewanto membukukan double-double dalam game ini. Ari Chandra mengemas 23 poin dan 11 rebound, sedangkan Dimas Aryo menyumbang 20 poin dan 10 rebound. Subscribe akun YouTube NBL Indonesia. Keep watching and see ya!